Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi almillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala ali wa sahbih Pada episode nomor satu kajian kita Kali ini kita akan belajar tentang Betapa maha dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah itu dekat tanpa jarak. Karena jarak itu adalah makhluk. Dan Allah tidak dibatasi oleh makhluk, Allah tidak dikuasai oleh makhluk. Allah lah yang menguasai makhluk. Jadi Allah dekat tapi tanpa tanpa jarak. Nah, kalau udah kita punya Allah yang Maha dekat. Yang dekatnya itu tiada tiada jarak artinya sangat dekat luar luar biasa maka seharusnya setiap saat kita jangan kehilangan Allah setiap saat kita jangan kehilangan Allah Allah harus selalu ada dalam benak kita dalam pikiran kita dalam hati kita sehingga setiap langkah gerak dan diam kita tidak pernah terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang-orang yang beriman disifatkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa ingat, senantiasa menyebut, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring dalam segala keadaan selalu tidak pernah putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ini kesempatan buat kita semua, anugerah buat kita semua, hadiah buat kita semua untuk kita betul-betul manfaatkan setiap detik, setiap saat, setiap waktu, setiap gerak, setiap diam, hati terus panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah terbiasa manggil Allah, Nanti akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa membatasi antara hamba dengan penciptanya dan pencipta dengan hambanya. Enggak ada batasan, entah itu dosa, entah itu apa. Kalau kita berdosa, dosa tidak akan menghalangi kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdosa, justru saat itulah kita mendekat dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita taat, kita mendekat dengan minta diterima ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lemah, kita minta sama Allah taala agar diberi kekuatan, dari kekuatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ini pelajaran pertama, episode pembuka bahwasanya Allah maha dekat dan itu sangat menguntungkan buat hamba-hambanya. Karena itu teruslah untuk meminta mohon kepada Allah subhanahu wa taala semoga barokah dan manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh